RN695 untuk materialnya. Dan untuk tanduknya, tanduk kerbau hitam ini lor, kita buat dari handle-nya dari tanduk kerbau hitam. Oke, langsung kita proses mas lor. Pembuatan golok jenis premium.
lanjut kita sepuh lor. Spek sembelian lor, jadi kita buat setua mungkin. Kita batasi yang kita celup, jangan sampai di perbatasan antara paksi. Sering terjadi kalau kita sepuh sampai rendem pool itu, di situ mudah patah. Ini depannya kita kasih putian ataupun duralium. Duralium bisa, putian juga bisa. Thank you.
langsung mancing. Biarkan sampai dingin. Kemudian juga motor aku rono-rono kan di BKB motor apa mobil? Jadi mama aku gak isur kartunya mati cepat dia nih ada saman bintang yang buat cantik ini tak cantik tapi tak tulis dari kamar ternyata paling bintang sih ini yo Ini sisa apa ya? Kalau kita kejar dalemin itu, ngeratain itu malah apa? Tembus lor. Karena itu selah seperti ini. Jadi bagian ini tuipis. Jadi nggak berani. Lebih baik ditempel aja. Kita gunakan apa serbuknya. Serbuk dari ini tulang itu sendiri. Kok tulang? Serbuk dari bekas tanduk ini sendiri yang kita pakai.
Hasil akhirnya seperti ini, Mas Lur. Sepiknya ini sepik golok sembelih nih, Lur. Karena bilahnya cukup flat. Kita buat tempat untuk apa? Jari. Bilahnya sederhana, model bilahnya ini udah kita asah di grade 1000. Sekarang kita cek, Lur, kenyamanan dari ketajaman golok ini. Yes banget. Cus pokoknya, Lur. Kita coba, Lur, di plastik. Bulan. Udah cukup tajam banget. Oke, Mas Lur, sekian tutorial proses pembuatan golok dari kita. Semoga tata cara tadi bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.